Bertempat di Auditorium Sultan Iskandar RTM Johor pada 12 Mei lalu, lebih 300 pengunjung hadir menyaksikan konsert Senandung Ghazal. Konsert anjuran RTM Johor melalui Johor FM itu bertujuan mengetengahkan kumpulan Ghazal yang terdapat di Johor selain memberi hiburan kepada peminat setia seni muzik warisan itu. Sejak ia dimulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19, Kamat atau lebih dikenali sebagai Ghazal merupakan seni muzik yang begitu dekat di hati rakyat Johor. Lantaran itu, konsert Senandung Ghazal anjuran RTM Johor melalui Johor FM merupakan medium terbaik untuk terus menyemarakkan seni muzik itu di samping menghargai penggiat-penggiat seni muzik Ghazal di negeri ini. Menurut penerbit penyelaras konsert, Safi Nawawi, program tersebut antara lain merupakan media mendekatkan pendengar setia Johor FM bersama warga kerja serta juruhebar radio Johor FM. Dan program ini juga merupakan program berbentuk hiburan yang kami bawakan keluar, yang kami bawa keluar. Kalau sebelum ini program ini hanya dirakamkan di studio muzik, dan hari ini penonton-penonton, peminat-peminat yang mana yang meminati, ada peminat sendiri sebenarnya, ada peminat tersendiri untuk Ghazal ini yang hadir untuk melihat sendiri bagaimana persembahan Ghazal diadakan di atas pentas auditorium Sultan Iskandar RTM Johor ini. Sebanyak 16 buah lagu serta tarian Ghazal dipersembahkan pada konsert yang bermula sekitar jam 9 malam itu. Antara artis yang tampil menghiburkan penonton adalah seorang aktivis lagu asli, Ehraman Kamarudin, juara bintang klasik 2014 Nur Hashimah Kadir, kumpulan Ghazal Seri Mulia dan Sekolah Seni Johor. Penonton yang ditemui melahirkan rasa gembira dan teruja selain berpendapat, konsert tersebut perlu diteruskan pada masa akan datang sebagai salah satu usaha mengangkat martabat seni muzik warisan itu. Senandung Ghazal ni sangat-sangat menarik sebab dia mendedahkan budaya yang sangat unik, budaya Melayu yang sangat unik, dan bagi golongan muda yang kita bawa hari ini, terutamanya murid-murid sekolah menengah Tengku Temenggung Ahmad Kundang Hulu, memberi satu pendedahan yang sangat baik kepada mereka. Saya, konsep ni perlu didedahkan lagi kepada orang ramai. Sebenarnya sekarang ni muzik-muzik tradisional dah mula tak dikenali ramai. Dan daripada konsep ni kita banyaklah yang kita dapat kenal daripada muzik-muzik dia, jenis muzik dan jenis alat muzik semua tu. Hadir sama menyaksikan konsert Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Johor, Abdul Hadi Muhammad Yusof.